female ya, HM atau HMD. Semok banget, guys. Orbit Flop. Ini grizzle. Grizzle nih. Tuh. Dia kayak semburan-semburan gitu ya. Semburan-semburan apa, guys? Semburan apa chat gitu. Oh, gitu. Oke teman-teman, sekarang gue bersama dengan Zen Beta. Halo semuanya. Kita lagi di mana, Brother Zen? Kali ini kita lagi ada di Cupang Kontes nih. Lebih tepatnya di Natar Beta Kontes. Di Natar Beta Kontes ya. Benar banget. Kayaknya ini keren banget nih. Kalian bisa lihat nih, ini ada spanduk support, guys. Jadi tanpa kalian, ini acara nggak akan tercapai, guys. Woi, tepuk tangan dong buat teman-teman di sini. Kamu orang enggak lihat nih. Siapa tuh? Oh iya. Siapa tuh? Orang biasa aja. Nah, ini juri kita nih ya. Lu mana, Jen? Gua ini. Gua kecil aja, robot. Oh, iya. Jangan lupa ya di-subscribe channelnya Jen Beta ya. Oke, Jen. Sekarang kita lagi di Pasar Natar nih ya, Jen ya. Bener banget. Nah, kita langsung lihat ikan-ikannya lu. Ini di sebelah kanan gua ini ada acaranya nih. Di sebelah kanan gua ada Cupang Kontes. Jadi yang penasaran langsung kita cekidot ke sebelah. Tapi ini sebelumnya tempat apa dulu ini? Nah, di sini ini adalah tempat pasar ikan hias Natar di Lampung Selatan. Di bawah flyover ya? Bawah flyover, dan yang ciri khasnya itu flyover dengan suasana yang banyak angin, yang adem banget. Sejuk banget ya. Nah, jadi teman-teman yang mau nyari ikan, khususnya di daerah Natar, bisa langsung ke lokasi. Itu buka setiap hari Minggu, guys. Jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kan YouTube gue dibajak sih sekarang. Oh iya, gue sekarang jadi hostnya dia, guys. gua dibajak ya. Gua agak naik tahta ya kan. Gua jadi MC-nya dia sekarang nih, gila bener-bener. Oke, Jen, sekarang kita ke namanya? Ini tempat apa nanti nih? Nah, ini nanti di sini lokasinya akan mau buat bagi-bagi hadiah. Jadi foto booth untuk para juara. Nanti bakal dikasih pialanya dan foto-foto di banner tersebut. Oke. Nah, sekarang kita itu siapa yang lagi nongkrong nih? Nah, kita tanya dulu yuk. Iya. Nah. Halo semuanya. Halo. Ini dengan Om siapa ini? Alan Wijaya 163 atau Alan Beta. Lengkap kali namanya, guys. Kalau orang manggil Koko. Koko. Iya, itu yang dia punya produk baru itu bukan sih? Apa itu? Yang celup-celup itu. Oh, ya, ketapang celup. Ketapang celup loh. Mantep kali, guys. Celup, dicelup. Jangan lupa di-follow ya. Follow Alan Wijaya 163. Oke. Wijaya 163. Nih, abang ini nih. Nah, abang ini siapa nih? Agus. Hah? Agus. Agus. Ikinya. Bang Agus apa? Ikinya. Ikinya Zaidane underscore Beta. Ikin Zaidane underscore Beta. Iya. Nah, itu yang di ujung rapper kita, guys. Itu silakan coba. Siapa lu bilang enggak? Lu Bang siapa namanya? Jamal. Bang Jamal. Bukan. Jamal udah pulang minggat. Iya. Lu kesana dong, lu kesana ngasih keren. Dia udah minggat, sekarang pulang. Pulangnya gak ke rumah, ke kontes. Bener-bener. Marah istrinya. Marah. Dulu sempet minggat. Berhubung udah bebini, udah ngebrit ya kan. Woy. Udah dapet burayak, pulang kita. Jangan kepo. Oh, nambah istri boleh ya? Jangan kepo, oke? Nambah istri boleh, cuma dibolehin nggak? Istri di
semua udah mencet-mencet ikan cupang nih. Nah yang ini bang siapa nih? MC kondang nih. Oh ini MC kondang, Kang Aib ya? Yoi. Oh iya dong, cara MC-nya gimana om? Ayo silakan. Sekalian promoin Instagramnya dong. Ya. Teman-teman, hari ini gue sedang berada di salah satu kota Natar teman-teman. Jadi gue nggak nurunin cupang hari ini, nggak nurunin ikan kontes. Jadi nurunin apa nih bang? Nurunin perasaan. Asik, perasaan gak tuh? Gila. Ya jadi walaupun kita nggak nurunin ikan kontes, seenggaknya kita memeramaikan. Betul, tepuk tangan dong buat semuanya. Oke. Bang, apa IG-nya bang? IG-nya apa? IG Kang Ayib Cupang teman-teman. Jadi yang belum follow akun gue Kang Ayib. Buka jasa lelang nggak bang? Kalau untuk jasa lelang enggak, gue buka jasa collab aja teman-teman. Oh jasa collab, sama aja sih. Gue jadi bego anjir. Gue tadi mikir ya kan, collab sama lelang. Apa bedanya? Ah lumayan, iya aja Kang Ayi. Jadi begitu teman-teman juga yang belum follow pantun akunnya. Pantun dong, ada pantun enggak? Kalau kok pantun enggak bisa gue. Pokoknya buat teman-teman yang belum follow YouTube-nya Amos TV, teman-teman harus follow, subscribe, like, yeah. Comment, and share. Udah. Ya, yeah, thank you Kang Aib. Kang Iyo ya? Apa Kang Aib? Aib. Ini kalau di MC bang gacor dia. Ayo guys, cepat guys. Sampai pernah ada yang ngomong loh. Hostnya juga kalah gacor sama dia. Ikannya sampai kucuk yeah, langsung. Kalau ngomong nggak pakai nafas bos. Iya, makanya gue bilang kayak komentator bola. Oke, thank you teman-teman. Thank you semuanya. Kemana kita sekarang Jen? Nah ininya dulu jangan lu jangan masuk dulu. Nah ini selamat datang di pasar ikan hias Natar. Ini pakai tenda kita ya. Kenapa pakai tenda Jen? Karena biar sejuk, karena kan sini ikan-ikan ikan kontes ya. Jadi butuh suasana dan nyaman banget. Gitu. Karena jadi, kita untuk mematuhi protokol benar. COVID ya. Kalau lu nggak pakai masker? Lu yang nggak pakai masker. Oh gua nggak pakai masker ya. Ini hati-hati guys. Jangan deket-deket. Udah divaksin. Udah divaksin lo ya. Ya, kita langsung masuk. Nah, ini kita ke kelas mana dulu yang udah dinilai, brother? Nah, kita masuk ke kelasnya. Nah, ini orang-orang pasti pada suka, yaitu dengan ikan half moon. Ikan half moon, like solid. Nih guys. Nah, ini ikannya sudah masuk nominasi semua nih. Oh, udah masuk nominasi. Ikan pilihan. Oh, ini juga nih ya. Tuh, mana lagi aja? Ini masuk like solid, terus nah, ini dark solid. Dark solidnya nih guys. Jadi like sama dark itu beda ya. Jadi kalau like itu dia warnanya cenderung ke warna cerah. Cerah. Kalau secerah muka gua. Iya. Kalau dark? Kalau dark itu dia lebih ke gelap-gelap ya, dasar gelap gitu ya. Tuh, cakep ya. Tuh, buntutnya mantep cuy. Tuh. Hah? Ini kalau dijual berapa ya? Mahal cuy ini, OB 1000 nih kayaknya. Wah, OB 1000 benar-benar. Iya nih tuh. Asik deh. Mana lagi masuk nominasi Jen? Nah ini kelas pattern. Kelas pattern. Ini ada maskot. Maskot. Ini ekornya gumbay banget. Keren. Ini nominasi loh. Ini nominasi ya. Belum juara 1, 2, 3 ya. Tapi yakin gak lo nih yang masuk juara 1 nih? Apa ya, manan? Sepertinya kalau itu ini deh kayaknya nih. Iya ya, yang agak rapi nih ya dibanding ini ya. Oke. Okay. Apa chat gitu. Oh gitu, gua kira semburan yang sering lu keluarkan tiap malam itu kan. Lendir itu mah. Sperma. Diperjelas dong. Diperjelas. Semburan sperma. Oke. Masuk kita ke kelas 4 multicolor. Multicolor HM ya. Ini jadi ikannya jembrong tapi warna-warni. Boleh kita tunjukin yang mana nih? Unik banget nih. Oh iya. Keren. Jadi
teman-teman ya, ternyata cupang Indonesia itu bagus-bagus guys, sangat bagus, nggak kalah dengan cupang-cupang dari Thailand. Tuh, ini jadi juga kita nih harus bangga dong. Ini lari ke pensi bukan sini? Pensi mulut tetap ke koi di sini. Ke koi ya? Tuh, wow keren, mana lagi Jen yang mantep Jen? Tunjukin Jen. Lo anggap aja kayak mau belanja gitu ya. Mau belanja lo. Gue milih-milih yang paling bagus ya kan. Nah, abis masuk ke multi ini kita ke DT, double tail. Double tail. Nih, si ekor double. Si ekor double ya, DT ya, pattern ini ya. Kalau buat gue sama Amos kita bukan double ekor. Double perut. Makanya double. Tuh, makanya double. Oke, jangan lupa ya teman-teman di subscribe channelnya Zen Beta ya. Zen Beta nih. Tuh. Mana lagi Jen? Woi, lu mau kemana? Gue lihat ikan-ikan cakep-cakep, gue juga konsen. Oke, siap. Ini CT dong. CT. Nah, CT nih. Nah, ini CT merupakan salah satu ikan asli Indonesia, guys. Oh iya dong. Tapi gue lupa siapa sih nyiptain itu. Nanti kita lu komen aja di lu cek aja lah di Google ya kan. Kalau teman-teman yang tahu langsung di komen aja. Kalau Rostel gue tahu. Rostel siapa? Mirza. Woi, iya Bapak Mirza. Ya. Jadi teman-teman yang tahu siapa penemu cupang frontal itu bisa langsung di komen aja ya. Ya, nih frontal nih. Ini kelas apa nih, Jen? Ini kelas Duck Solid CT. Bukan pattern. Ini sorry, pattern. Ini pattern. Udah makan belum? Kayaknya gua belum bakal deh. Gila angong ya kan. Iya, ini CT ya. CT guys. C3 pattern. Gua mau lagi masukin ke kelas yang paling jumbo-jumbo guys. Jadi apa cupang itu namanya cupang giant. Cupang giant. Jadi enggak cuma gua sama dia doang yang giant. Iya, bukan kita enggak. Kita sebenarnya gendutnya enggak sengaja. Enggak sengaja mana lagi nih? Karena kita mau lihat yang gede-gede. Yang gede-gede. Oh, ini. Ini belum. Ini solid guys. Solid. Tuh selo tuh kan yang dijual di SD masuk nominasi kan. Oh, selo guys. Giant ini kalau untuk giant guys itu dia minimal 6 cm kalau enggak salah ya. Iya, 6 cm. Ya kan kalau enggak salah 525 ya ini. Ya untuk juniornya. Nah, udah masuk ke giant solid, kita masuk nih. Nah, cuman di sini giant solid ini kayaknya cuman berapa ekor doang ya, Tron? 3 ekor. 3 ekor. Nih mau nominasi aja dong, kalau enggak nominasi enggak keren. Oh iya benar. Ya masuk nominasi aja. Nih female. Oh, giant belum masuk nominasi ya? Yang ini multinya ya? Belum, E2-nya belum. Belum. Ini tuh. Ah, ini CT. CT multicolor blacklist. CT blacklist ya. Oh. Blacklist kayak gimana sih? Blacklist itu dia warnanya hitam tapi biasanya di ekor-ekor ada warna hijau, warna biru. Tuh, kayak gini nih. Yang kalau kita dong bilang sih dulunya orchid kalau salah ya. Orchid ya, orchid tuh. Ini masuknya multicolor atau blacklist ya? Waduh. Segar cuy. Kayak ditusuk apa balon pecah enggak ya pakai ini? Kalau balon ditusuk. Jangan kan balon, hati gua juga pecah sama dia. Asik. Nah, ini. Yang ini, Jen. Apa nah, nih? Ini para betina-betina ya kan. Betina-betina. Tapi ini betinanya betina half moon. Female ya, HM atau HMDT. Semok banget, guys. Favorit. Ini full telur nih. Iya. Benar-benar. Full banget. Nah, ini juga nih ya. Yang masuk nominasi nih ya. 1 2 3 ekor ya. Kalau female di sini female ada perbedaan ya, kayaknya di semua di satu semua ya. Ini untuk HM soalnya. Ya, disatuin semua ya. Mana lagi ya? Ada juga HM ada juga female open. Female open. Tapi belum ini lah guys. Ini mana? Contohnya female open nih. Oh, ini belum seru. Kita mau cari yang oh ini. Yang udah dinilai. Ini dulu dong. Mana? Half moon. Half moon belum, guys. Ini nominasi. Lalu di sana, Jen. Ini mana tunjukin ini dong? Half moon FNF guys. Oh FNF ya. Lu kena black light gak sih? Hah? Black light gak? Kalau dari situ gak sih? Dari sini aman. Nah ini nominasi nih. Form and finish. Oke, form and finish. Jadi dia ini mengutamakan bentuk ekor. Bentuk ekor yang ya lebih indah. Tuh. Coba di meme apa namanya? So, kita tunjuk, buka ya, tunjuk aja. Sakit tuh guys, tanjung kaki tuh. Tangan lu udah kayak ini betok sih. Ini juga nih. Ini dia, oh iya nih juga nih. Nominet. Cakep cuy. Ini double tail ya? Iya double tail. Double tail. FNF ini cuy. FNF. Double tail dimasukin ya. Nih. Ini guys, kelas bergengsi guys. Tentunya kalian bakal tahu ikan-ikan seperti apa tuh. Iya, ikan-ikan yang sedang hits, trend. Yang lagi hits. Hits ya kan? Yang bisa satu ekor tuh nominalnya 20 juta ya kan? 15 juta. Tapi kan sekarang lagi gak enak harganya. Bang, cari bang, Avata Gordon Cooper bisa yes, satu. Ah, udah kelar itu, kelar. Matilah kau. Oke, ini kan ini. Ini kan. Ini namanya Black Unique guys. Black Unique Color. Karena dia kombinasinya banyak ya. Hitam,
dan siri siap itu dia akan kedewasa dan juga mempunyai mempunyai setidaknya 20% lah hukuman hitamnya. 20% ya. Kalau ada merah-merahnya enggak apa-apa ya, ada merah-merahnya. Oh, tapi ya dia harus ada hitam-hitamnya lah gitu. Nah, nominasi lagi. Ini nominasi nih, nominasi juga nih. Wah, mah. Om Densu, eh, 40 juta. Oh iya benar-benar. Yeah. Oh, Om Densu mah doyan gini-gini nih. Sangat doyan dia, Bro. Sangat doyan, ya kan? Tuh. Ini kelemahannya cuma satu nih kan ini. Apa itu? Ada kupernya. Ya daripada kurapan ya kan dengan Cooper. Nah ini untuk kelas nominasi 4 ya, 4 ya. Black Unicorn. 1 2 3 4 5 6 7. Nah mereka akan bertanding nih guys. Nah ini enggak masuk ya guys. Ini enggak masuk nih karena ada selonya ya. Enggak ada selo karena apanya nih? Dia di dosalnya tidak ada merah juga. Oh iya. Sebenarnya kalau Black Unicorn itu sengaja dia ada hitamnya lah. Dia ya, dasar-dasar hitamnya di dagingnya. Nah ini juga belum nilai nih G5 ya. G5 belum. Ini kelasnya kelas termasuk salah satu kelas neraka di event ini guys. Iya, Giant ya. Giant Junior. Giant Junior nih guys. Cakep-cakep ya. Nah, tapi kita, STCP belum nih guys. Belum. Kita masuk ke kelas neraka dulu nih. Kelas neraka. Multicolor. Multicolor guys. Yang seperti apa yang menang? Oh, ini kayak gini menang. Guys, bukan. Tahu. Kan yang seperti apa yang menang? Yang seperti apa? Nih, yang ini guys, nominasi dari multicolor. Wah, luar biasa banget. Tunjukin. Ini juara 3 bukan? Ini yang juara 1. Eh, ini juara 3. Juara 3 ya. Tapi ini masih dalam penilaian. Belum ini ya. Ini gua belum ngomong juara 3 ya karena masih nominasi semua. Masih nominasi, cuman ini yang akan ya bocorannya. Nah, ini juga nih. Yang mana yang ini juga ya? Yes. Semua ikan tuh bagus, guys. Semua ikan tuh bagus, enggak ada yang jelek. Tapi kita di sini cari the best of the best. Oh, the best of the best. Nah, ini juga tuh. Nah, ini juga nih, nominasi ya? Iya, ini nominasi juga nih. Total kalau nggak salah ada 64 ekor di kelas neraka ini. Wow, 64 ekor ya. Itu nominasi tuh. Ini dilihat dari balance-nya ya? Iya, balance, form, mental juga dilihat. Wow. Nah, sekarang kita cek Gen. Yang terakhir. Terakhir itu adalah D2 Dark Solita. Ini belum dinilai soalnya. Iya, nanti kita masih banyak banget yang mau kita review guys. Banyak banget. Nah, ini yang oh, ini D2. D2 ayo Gen. Nah, D2 itu sama guys. Itu D2 itu Dark Solid. Dark Solid. Warna tunggal tapi dia cenderungkan warna lebih gelap. Gelap. Seperti nah, ada Royal Blue, ada ya. Ini ada Steel Blue. Mana nih maksudnya BBL apa? BBL mana tadi? Nah. Waduh, siap. Jadi buat teman-teman yang belum follow Amos TV, teman-teman halo, jangan lupa share, komen, subscribe Amos TV siap. Ya. Tuh. Nah, jangan lupa nih ada Kang Aib nih, ya. Kang Aib ya, host paling tergacor sebumi. Oke, dilanjut lagi nih D2. Nah, ada ini super red guys. Super red. Ibarat ketemu Ferrari nih kan. Ferrari. Merahnya merona. Kebat ya. Ini nominasi loh. Ini dia tegang gitu ya anunya. Anunya? Waduh. Anunya ekornya maksudnya. Ekornya. Ya, kalian ini bikin aneh-aneh aja. Anunya tegang. Ini juga ini nominasi juga nih. Nominasi juga ya. Jadi ini bukan B1 kan harganya? Bukan. Lu jangan ya? Jangan macam-macam guys, jangan B1 guys. Kalau Dekan Kota sudah berkelas. Iya. Nah, ini juga masuk Dark Solid ya. Ini Dark Solid. Ini ya, Cooper gelap ya. Nah, ini juga nih. Steel blue. Gila. Memang benar-benar guys, jadi ngerawat ikan kontes itu memang butuh waktu ekstra guys. Ekstra dan extra. Juga bukan hanya waktu ekstra sih, tapi juga perasaan juga ya. Karena kalau udah sakit udah sedih banget, ikan nggak bisa dimainin. Jangan sakit, cok dikitnya pening. Iya, cok dikit aja pening. Nah, ini juga nih ya. D3 apa D2 ya? Ini D2 Dark Solid. Nah, sebenarnya gini, Jen. Kontes ini kita diadakan untuk apa sih sebenarnya? Kita ingin tujuan pertama kita itu memajukan pasar ikan hias Natal. Satu, tentunya. Kedua. Dan kedua itu untuk mengedukasi. Bukan menaikkan rating, rating ini. Menstabilkan harga lah. Ah ya, menaikkan rating cupang hias ya. Benar. Jadi jangan dibilang cendolan. Bukan teman-teman, ini kan bagus semua, mahal harganya. Mahal semua. Widi. Ini ada berapa entry kita? Sekarang totalnya 512. Bukan 600. Kita 500.
kenal juga ya? Iya. Nah, kita kepoin dia tuh, mereka tuh lagi pada ngapain? Gangguin. Eh, gue lapar, gue mau makan semangka. Nah, mas siapa di mana? Passwordnya? Siapa, bang? Passwordnya, bang? Passwordnya Luwak White Kopi. Kopi nikmat nggak bikin kembung. Ya. Asik. Eh, kenal dulu dengan bang siapa? Dengan Bang Gali. Bang Gali. Bang Gali. Oh iya, bang temannya Aldi Tahir, bang. Gue jadiin thumbnail nih. Bang Gali. Nih Bang Gali ya. Nama IG-nya apa nih, bang? @cupang_da_neo. Neo. Neo nggak tuh. Neo. Kalau mau live collab bisa booking di akun gue. Yeah. Siap ya. Itu berapa bayarannya? Bayar berapa, bang, per jam? Mahal nggak, bang? Berapa aja, nggak sampai 100 juta. Oh iya. Bukan lagi. Iya. Kalau buat bulan ini lagi promo lah, pokoknya aman lah pokoknya. Iya, nggak digacorin ya, bang, oh, ya? Oh, positif. Cecek Raine. Positif. Apa? Ojo main. Ojo main. Thank you, bang. Masa. Kita lanjut ke abang ini, yang panitia selanjutnya. Kita perkenalkan panitia selanjutnya. Abang yang berkumis. Yo. Perkenalannya gimana ya? Perkenalan. Abang namanya siapa, bang? Wah, nama saya iya. Khalid Maulana. Khalid Maulana. Itu Khalid tuh kalau dalam bahasa Cina apa? Lu orang Cina Ang Liong Ang Hoa. Song Sing Siang. Anyong Aseo. Tanya lagi dulu, tanya. Apa lah? Nanya apa? Lu mau nanya nih. Udah nikah belum ya? Oh, dia udah nikah sih. Udah nikah. Makanya sama kali ya. Eh, di sini Abang Khalid sebagai apa? Sebagai pendamping juri. Pendamping juri. Lihat dong menteknya dong. Enggak lihat itu sombong tuh. Ya. Khalid. Kalau Abang Khalid ini Instagramnya apa sih? Instagramnya betaratu19. Betaratu19. Jadi teman-teman jangan lupa di follow ya. Ikannya apa banyak nih kayaknya? Black series, khusus wow. Black series. Ikan-ikan yang mahal ya? Enggak mahal sih, yang penting rutin yang aja. Masyarakat ya. Harganya. Ini abang yang tukang habisin kue. Iya ini. Saudara abang kita nih, coy. Sama-sama gemuk kita loh. Tiga dipoto. Oh, ya lebih tiga dipoto nih. Bang, bang. Yuk, Tuh. Gua ketemu abang ya kan. Tuh. Ujian lu mana, Jen? Bukin, Bang. Ah, ini kenalan gua. Dengan abang siapa? Abang Jajah. Abang Jajah. Ala Soma. Bang Jaja, nih Bang Jaja sebagai entertainer juga loh, bro. Bang Jaja, iya sini sebagai apa? Mukanya kayak orang panjang ya, cuma nyangkut sih. Nyangkut. Ini talinya kependekan ya, talinya kependekan, bukan orangnya yang kegedean ya. Enggak. Gua sampai sini ya kan, gua sampai sini. Lah, ini enggak apa cuma tempel. Gua kasih tahu teman-teman, ini talinya kependekan, bukan orangnya yang kegedean ya. Oh, iya. Paham ya, semua paham ya. Kasih paham bosku. Besok kita bawain tali rapi yang panjang. Oke. Eh, kita endingnya di belakang. Iya. Oke, guys. Dan penutupan. Oke, teman-teman, kita sudah review semuanya. Panitianya. Enggak bagi-bagi piala. Oh, nanti kan kita ada tag kedua. Ya. Kita penutupan di tag 1. Oke. Penutupan silakan. Oke. Teman-teman, inilah istilahnya kontes kita hari ini ya. Semoga berjalan dengan lancar ya kan. Kita doanya, terus kita juga di sini sebagai panitia terus mendukung supaya harga diri Jepang semakin naik ya. Betul ya? Benar banget. Jadi jangan ada bilang, "Bang, multicolor dong, Bang, yang harga gocapan." Nah, itu sangat sedih ya. Oke, teman-teman, tetap kedepannya perbaiki kualitas ikan dan ya, tentunya. Mulailah sekarang ke generasi kompetisi sekarang kayaknya ya. Jadi cetak ikan-ikan berkualitas. Dan harga itu akan ngikutin, guys. Nah, ya. Itu. Jangan lupa di-follow atau di-subscribe Zen Beta. Daily Vlog Zen Beta. Daily Vlog Zen Beta. Thank you semua. Ayo ngaseo. Iya. Yeah.